ini adalah sektor ekonomi penjagaan. Wanita Amanah Nasional meyakini bahawa Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dan memahami bahawa pada Mac tahun 2022 telah mengumumkan bahawa pihak kementerian dalam peringkat akhir pengubahan draft undang-undang profesion kerja sosial atau ringkasnya kita namakan sebagai RUU-BKS. Namun sehingga hari ini RUU berkenaan masih gagal dilentang di dalam sidang Dewan Rakyat. Walaupun agenda pengubahan RUU tersebut masih belum ada dalam pelan strategi KPWKM 2021-2022. Lebih menyedihkan bila mana kerajaan mengumumkan agenda ekonomi ihsan seperti yang saya sebut tadi, ekonomi penjagaan, tidak ada sebarang pengumuman dibuat berkenaan tarik pembentangan RUU tersebut yang seharusnya menjadi tulang belakang kepada penggerak aktor.